Assalamualaikum para viewer dan para subscriber. Ketemu lagi ya dengan channel Mas Jami. Video kali ini kita akan membandingkan bagaimana hasilnya, sinyalnya dan juga channelnya untuk dua buah receiver, satu matrik apel kuning Intra Jupiter HD. Jadi ini posisinya lagi di kampung, di pedesaan. Jadi mana yang cocok untuk daerah pedesaan? Langsung saja kita akan scan bagaimana hasilnya menggunakan antena tutup panci atau antena pralon yang pernah saya review sebelumnya. Jadi ini antena powerful ya. Langsung kita scan otomatis. Jadi nggak perlu setting-setting lain, semuanya serba otomatis ya. Oke, ini kita akan coba scan menggunakan receivernya dari Intra Jupiter yang seharga Rp155.000 ya. Saya beli toko online. Bagaimana hasilnya? Jadi kalau sebelumnya saya sudah menggunakan matrik apel kuning ya, mendapatkan 31 channel di sini di daerah pelosok desa. Bagaimana hasilnya menggunakan Intra? Langsung saja kita akan scan otomatis saja semuanya. Jadi bukan manual ya, tapi scan-nya otomatis. Jadi yang gampangnya aja. Daya antena kita on-kan di sini. Negara kita pilih Indonesia. Pilihannya FTA, kita pilih semua ya. Langsung cari otomatis. Oke, ini akan menghapus semua channel sebelumnya. Oke, ini udah saya udah melakukan scanning dari Intra Jupiter yang ini, Jupiter yang HD. Saya udah bandingin dan ini hasilnya untuk Intranya mendapatkan 26 channel di sini ya. Tadi menggunakan matrik apel kuning tuh mendapatkan 31 channel. Jadi ada penurunan channelnya. Sedangkan matrik apel kuning dapat 31 channel ya. Jadi ini hanya perbandingan saja, bukan untuk menjelek-jelekan produk ya, tapi ini adalah perbandingan. Untuk kualitas sinyalnya tuh nggak jauh beda ya, kekuatannya juga hampir sama 70-an dan juga kualitasnya sama, cuman jumlah channelnya itu memang lebih banyak kan di apel kuning ya daripada di Intra Jupiternya. Jadi memang ada perbedaan, dapat selisihnya itu 26 channel dan 31 channel. Jadi mungkin saya nggak tahu entah kenapa, mungkin beda pabrik, beda kualitas gitu ya. Ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan produk ya, tapi ini hanya mereview hasilnya saja bagaimana. Terima kasih, salam YouTuber.